Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial lagi cara membuat rekening virtual di Briva BRI. Ya, kita langsung masuk ke linknya di sini. Linknya ini nanti saya akan taruh di deskripsi video. Seperti biasa, kita masukkan nama yang akan muncul di area ATM. Misalnya PT, jadi bisa suka terserah apa aja, misalnya PT, misalnya atau sesuaikan dengan nama threshold kita, PT, misalnya threshold, nomor HP-nya, ini nomor HP kita yang aktif, alamatnya, ini alamat lengkap kita. Alamat email yang aktif. Nah, terus masukkan username. Username-nya sama. Password. Masukkan password agent kita. Nah, setelah itu kita langsung klik order Briva. Nah, biasanya order ini membutuhkan waktu yang agak lama, sekitar 2-3 minggu. Tapi minimal saldonya 100.000. Jadi nanti kayaknya yang dipotnya cuma 10.000. Entah sudah berupa apa enggak, ya. Jadi nanti nomor rekening ini akan dikirimkan ke email ini, ya. Oke, nanti tinggal cek saja notifikasi di email, di inbox, oke. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.